Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini dosakan kembali lagi ke Jalan Haji Sulaiman. Ini adanya di Kalimalang, Ikurta, Jakarta Timur, teman-teman ya. Saya doakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Dan hari ini dosakan sudah berada di depan persis salah satu agen burung yang cukup lumayan besar di sini. Karena hari ini kita mau coba masuk review harga burung di sini. Dan untuk patokannya ini teman-teman ya, kalau teman-teman melihat tuh di seberang ada bakso atau mie ayam gajah mungkur, itu di seberangnya persis teman-teman. Kita langsung coba masuk aja, mudah-mudahan hari ini stok lagi ini cukup banyak juga. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Kira-kira Mbak, sebelum kita mulai ada yang mau diucapin dulu nggak nih untuk teman-teman setiap penonton Dua Sekawan nih? Iya. Keluarga besar Arya Kijal Jakarta mengucapkan minal aidin walfal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, nah terus untuk hari ini Mbak, kira-kira Arya Kijal Jakarta nih ada stok burung apa aja nih Mbak? Ada trotol APBN DNR, terus cicak jungko, kenari, sama MH body beat. Boleh langsung kita pantau harganya ya? Boleh. Oke Mbak Indah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Iya. Dari stok burung apa nih? Kapas tembak. Kapas tembak, ini kalau boleh tahu Mbak, kapas tembaknya yang berasal dari mana sih? Sumatera. Dari Sumatera. Untuk harga Mbak berapa nih per ekornya? 430. Untuk saat sekarang Mbak, untuk yang kapas tembak ini emang hanya satu harga atau ada harga grosir atau gimana? Kita hanya satu harga aja. Satu harga aja. Nah ini stok emang hanya tinggal satu ekor atau gimana Mbak? Sisa 8 ekor. Ada 8 ekor. Yang di bawah ini sama stoknya Mbak ya? Iya. Ini, oh ini udah lagi dorong ekor ya? Berikut Mbak Indah, kita ke stok burung impor ya. Iya. Ini ada cucak cungko. Untuk hari ini Mbak, cucak cungko stok ada berapa banyak nih? 10 ekoran. Ada 10 ekor? Iya. Dari 10 ekor itu emang jantan semuanya atau ada yang betina? Jantan semua. Jantan semuanya. Untuk harga Mbak, berapa nih per ekor? Rp1.750.000 itu harga ecer. Nah, untuk yang cucak cungko emang ada berapa harganya? Ada grosir juga. Ada grosir. Grosir minimal? 2 ekor kena Rp1.700.000. Oh, minimal 2 ekor kena Rp1.700.000. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung cucak cungko bisa langsung merapat ke sini karena dari segi postur kelihatan cukup besar-besar. Yang di atas ini pun sama mix stoknya. Kita bisa lihat burung kelihatan cukup fit dan cukup sehat-sehat juga. Untuk yang di bagian luar bawah Mbak, ini ada burung apa lagi nih? Cucak ranting. Cucak ranting, dan ini udah jelas jantan ya? Iya. Harganya Mbak berapa nih per ekor? Rp180.000. Iya. Untuk yang cucak ranting emang hanya satu harga atau ada berapa harga nih? Satu harga aja. Oh, hanya satu harga. Ini emang tinggal satu ekor atau gimana nih? Sisa 2 ekor. Ada 2 ekor. Sama yang di atas ini ya? Iya. Oke. Berikut Mbak Indah, kita ke stok burung kenari ya. Ini salah satu burung masteran yang banyak dicari juga. Ini kenari apa sih? Loper ya? Loper. Ini kan warnanya kebanyakan cerah-cerah Mbak. Harganya berapa nih? Rp120.000. Iya. Ini kategorinya masih bahan ya? Bahan. Nah untuk yang kenari ini Mbak, emang udah satu harga aja atau emang ada berapa harga nih? Ada grosir juga kita. Ada harga grosir? Grosir minimal? 2 ekor Rp110.000. Oh minimal 2 ekor kena Rp110.000. Ini maksudnya tinggal segini doang atau gimana sih Mbak? Iya, untuk sekarang stoknya bisa segini, tapi kemungkinan besar akan turun lagi. Oh, nanti ke depan akan turun lagi? Oke. Tapi kenari yang gacoran ada ya? Ada. Yang di bagian dalam ini Mbak ya? Iya. Ini yang dari tadi udah ngerek-ngerek, udah gacor-gacor banget nih. Nah, untuk yang gacoran Mbak, ini harganya berapa nih? Rp320.000. Iya. Itu bebas pilih warna atau gimana nih? Bebas pilih warna. Terus untuk yang gacoran Mbak, stoknya hari ini ada berapa banyak nih? Ada 15 ekoran lagi. 15 ekor. Untuk yang gacoran emang udah satu harga aja atau gimana nih? Ada harga grosir juga. Ada harga grosir juga? Grosir? Minimal 2 ekor kena Rp310.000. Oh minimal 2 ekor kena Rp310.000. Udah merupakan kenari loper, udah gacor ini ya? Iya. Dan dari tadi ini udah kelihatan cukup kencang-kencang banget bunyinya. Thank you.
Oh ya Mbak Indah, ya. Untuk di area Kicau Jakarta nih, bisa melayani kirim-kirim Mbak? Bisa ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah untuk saya mau nanya, berbicara yang di Provinsi Banten dulu Mbak ya, meliputi Serang, Pandeglang, Rangkas, itu kira-kira ongkirnya berapa Mbak? Ongkirnya 150. 150, menggunakan jasa apa sih? Bis. Jasa bis, itu ada minimal pembelian nggak? Minimalnya 1 atau 6 atau 10 sama aja. Oh sama aja. Nah untuk teman-teman yang tinggal di Jabodetabek Mbak, sistemnya gimana ini? COD, itu berarti ada kurir khusus dari sini. Nah itu untuk COD Mbak, masalah harganya berapa itu? Harganya bisa disesuaikan sama harga ojol. Oh menyesuaikan harga ojol. Tinggal teman-teman tinggal di mana, cek aja harga ojolnya berapa gitu ya, dan nanti diikutin. Nah untuk teman-teman Mbak yang tinggal di luar Jabodetabek, seperti kayak luar kota kayak Pulau Jawa nih, kira-kira harganya berapa nih Mbak? 150. 150 menggunakan jasa? Bis sama kereta. Bis sama kereta. Itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sama? Sama. Intinya di luar Pulau Jawa lah gitu ya. Untuk berikutnya lagi Mbak, yang tinggal mereka ternyata di luar pulau dan menonton video ini Mbak, kira-kira bisa nggak? Oh kontak ke nomor WA-nya nanti ya. Oke. Berikut Mbak, kita ke burung apa lagi nih? Double ring APBN BNR. Trotol jantan double ring. APBN versus BNR. Kita lihat Mbak ya. Oke, ini untuk yang berikutnya Mbak, untuk yang apa dulu nih? APBN. Oh, yang ring APBN aja, bukan yang double ring ini bukan ya? Bukan. Ini umuran kurang lebih berapa sih, Mbak? 3 bulan up. 3 bulan up. Berarti ini burung udah mandiri? Udah mandiri, pur total. Udah pur total. Oke, ini udah jelas jantan gitu ya. Harganya Mbak berapa nih yang trotol jantan yang ring APB ini? Rp1.450.000. Ini untuk dari segi bocoran indukan, kira-kira indukannya gimana sih Mbak? Indukan ekor panjang. Oh, ekor panjang. Terus untuk yang APB ini Mbak, emang cuma satu harga aja atau ada harga grosir juga nih? Ada harga grosir juga. Harga grosir berapa nih minimal 2 ekor? Rp1.400.000. Oh karena Rp1.400.000. Ini memang tinggal satu ekor atau gimana nih? Ya, untuk sekarang kita tinggal satu. Tinggal satu ekor. Tapi ke depan pasti akan turun lagi ya. Pasti. Oke. Sekarang kita ke bagian atas Mbak. Ini untuk yang murai trotol apa lagi nih? Double ring. Oh trotol jantan double ring. Jadi ring APBN sama? BNR. Plus BNR. Ini dari segi umuran Mbak kurang lebih? 3 bulan up. 3 bulan up. Jadi burung udah jelas jantan, udah jelas total mandirilah gitu ya. Ini sama bawahnya? Sama. Untuk dari segi bocoran indukan Mbak, kira-kira gimana yang ini? Indukan ekor panjang. Ekor panjang. Sama terah juara. Oh sama terah juara. Ini super banget bodinya. Iya. Ini untuk masalah harga Mbak berapa nih per ekor? Rp1.550.000. Rp1.550.000. Terus untuk stok Mbak hari ini ada berapa banyak nih? Untuk stok ada 15 ekoran. 12 ekor. Untuk yang double ring ini emang ada harga grosir atau gimana? Ada grosir. Grosir minimal? 2 ekor kena Rp1.500.000. Oh minimal 2 ekor kena Rp1.500.000. Ini tentunya ada sertifikatnya Mbak ya? Ada. Dan double sertifikat juga ya? Double. Boleh Mbak kita lihat sertifikatnya ya? Yang ini ya? Iya. Jadi ini yang APBN, udah ada data peternaknya ya? Iya. Untuk yang BNR Mbak, nanti disini gimana nih? Bisa disesuaikan sama APBN. Oh disesuaikan sama data ini gitu ya? Oke. Untuk yang di atas ini sama Mbak ya? Sama. Masih yang double ring juga ya? Tapi Mbak sebenarnya burung-burung ini udah mulai bunyi, udah mulai ngeplong atau belum sih? Udah mulai bunyi. Oke. Untuk selanjutnya lagi nih Mbak Indah, ya. Kita ke burung murai apa lagi nih? Masih sama APBN BNR. Oh masih sama Mana double ring. Pastor, ya. Oh ini udah pastor. Oh, oke. Ini tapi sebenarnya Mbak udah mulai bunyi atau belum nih? Udah bunyi ngeplong. Udah bunyi ngeplong. Untuk yang udah pastor seperti ini Mbak, harganya sama kayak yang tadi atau beda nih? Beda. Beda. Yang ini berapa nih? Rp1.650.000. Oh, Rp1.650.000. Itu harga cer. Ya. Untuk yang ini emang ada harga grosir atau enggak nih? Ada grosir. Grosir jadi minimal 2 ekor karena Rp1.500.000. Oh, minimal 2 ekor karena Rp1.600.000. Ini udah lepas trotol ya? Oke, dan ini pun udah sering kepantau bunyi ngeplong gitu ya. Iya. Oke, Mbak Indah, berikut kita ke burung apa lagi nih, Mbak? Murai MH body pick. Boleh langsung kita lihat ya. Yang di atas ini Mbak ya. Jadi bodinya cukup super banget. Ini untuk yang kategori apa nih? Untuk
bondol atau bukung, kakinya hitam lah gitu. Ini untuk yang bondol ataupun bukung, Mbak, harganya berapa ini? 1 juta. Oh, cukup 1 juta rupiah. Nah, untuk yang ini emang ada harga grosir atau udah harga satu harga aja? Satu harga aja. Oh, cuma satu harga. Jadi untuk yang bondol maupun bukung sama? Ya, 1 juta. Terus gini, Mbak, banyak teman-teman yang berkomentar nih, untuk Murai MH Body Peak itu asal muasal dari mana sih? Impor dari Malaysia. Ini yang di bawahnya untuk yang kategori ekor apa nih? Ekor 15 cm. Harganya sama kayak yang tadi atau beda nih? Beda. Yang ekor 15 berapa nih? 1 juta 100. 1 juta 100. Ini burung kategorinya udah mulai impor atau belum nih? Udah pur total. Untuk stok Mbak hari ini ada berapa banyak nih? Stok ada 20 ekoran. Ini untuk yang ekor apa nih? Ekor 16. Ya. Burungnya gede banget ya. Harganya ekor 16 berapa nih? 1.200. Oh, 1.200. Udah mendapatkan Murai MH Body Peak ya? Iya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung Murai muda hutan dan gembung, kategori Body Peak, mau ekor 16, ekor bondol maupun bukung, ataupun ekor 15, bisa langsung merapat ke sini. Mumpung ketersediaan masih cukup aman. Ini banyak untuk yang ekor berapa nih? Ini ekor 16 ya? Ini harga sama kayak tadi ya? 1.200.000, dan ini burung masih kelihatan cukup muda banget tuh, baru lepas trotol kelihatannya. Strikannya juga kenceng. Berikut, Mbak, untuk yang udah diturunin ini ada Murai apa lagi sih? MH Body Peak yang prospekan. Murai MH Body Peak tapi yang prospekan. Ini dalam artian maksudnya prospekan gimana sih, Mbak? Udah mulai rajin bunyi. Ini burung berarti udah pur atau belum nih? Udah pur total. Oh, udah pur total. Purnya pur kering gitu ya. Nah, untuk yang prospekan, Mbak, ini harganya sama kayak yang tadi atau beda nih? 1.450. Terus ini ngejualnya, Mbak, emang hanya burungnya aja atau sama sangkarnya nih? Oh, hanya burungnya aja. Oke. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung Murai muda hutan gembung yang kategori Body Peak, prospekan ini burung udah pur total, udah rajin sekali bunyi, bisa langsung merapat ke sini. Ini stok yang kayak gini ada, Mbak, ada berapa ekor sih? Ada 4 ekor. Oke, tuh. Burungnya cukup kelihatan fit, kelihatan sehat banget. Purnya udah pur kering ya. Tapi untuk yang ini, Mbak, ada harga grosir nggak? Nggak ada. Oh, cuma satu harga aja? Oke. Oh, hanya 4 ekor. Ini sama tuh. Berikut, Mbak Indah, kita ke burung apa lagi nih? Murai gacoran. Ini yang ini ya? Ini asalnya, Mbak, emang tadinya hasil ternakan atau dari hutan sih? Dari hutan. Dari hutan. Ini kakinya udah ngedeker banget ya? Ini udah jaminan gacor. Kurang lebih, Mbak, ekornya ekor panjang berapa sih? 17-an. Oke, ini untuk yang udah gacoran, Mbak, harganya berapa nih per ekor? 3 juta. Oh, 3 juta rupiah? Iya. Ini hanya bursa atau full set nih? Burungnya saja. Burungnya saja. Jadi mungkin ini untuk teman-teman yang berniatan mau nge-breeding udah cocok banget ini ya? Udah. Tinggal dijodohin sama yang betina gitu ya? Iya. Oke. Ini hanya satu ekor atau berapa ekornya? 1 ekor aja. Oh, hanya 1 ekor. Oke, Mbak, ini untuk reviewnya kayaknya cukup, Mbak, ya? Iya. Saya mewakili teman-teman kicemannya, Mbak. Di sini sebenarnya bisa tuker tambang sih? Belum bisa. Sekarang belum bisa. Dikarenakan? Dikarenakan kita kan belum lama juga ya. Oh, belum lama buka. Jadi masih fokus ke penjualan gitu ya. Terus juga kita nih ada channel YouTube, terus FB, IG, Tokopedia sama Shopee. Oh, sama itu namanya? Arya Kicau Jakarta. Sama. Semuanya sama. Nanti mungkin untuk linknya kita taruh di deskripsi video aja, Mbak, ya. Oke. Nih, terima kasih banyak, Mbak, ya. Mudah-mudahan Arya Kicau Jakarta semakin jaya dan semakin banyak pelanggan. Amin. Terima kasih, Mbak, ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di Arya Kicau Jakarta yang berada di Jalan Haji Sulaiman, ngikutnya Kalimalang, Jakarta Timur. Sekian cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal kontak nomornya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.